Pagar Alam merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki luas wilayah 63.366 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 132.498 jiwa. Memiliki udara yang sejuk dengan ciri khas wilayah perbukitan. Pagar Alam memiliki potensi pengembangan pertanian dan perkebunan dengan didukung oleh kondisi tanah yang subur dan udaranya yang sejuk pada dataran tinggi di kaki Gunung Dimpu. Potensi pertanian dan perkebunan yang ada menjadikan Kota Pagar Alam menjadi salah satu subterminal agrobisnis di Provinsi Sumatera Selatan. Pagar Alam merupakan tempat favorit untuk dikunjungi karena suasananya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Sangat cocok dijadikan tempat untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga atau sekedar refreshing. Terkesima mulai melebu dalam hati ini dan ku ter.